Ranking timnas Indonesia naik 5 peringkat menjadi 142 dunia usai kalahkan Vietnam 1-0. Klasemen peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023. Kabar baik, ranking timnas Indonesia naik menjadi peringkat 142 dunia usai mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 pada laga kedua grup D Piala Asia 2023 di Qatar. Kemenangan ini membuat Indonesia mendapatkan tambahan 23,18 poin dari sebelumnya 1053,60 poin menjadi 1076,78 poin. Tambahan poin tersebut membuat skuad Garuda naik 5 peringkat dari 147 menjadi 142 ranking FIFA. Atas kemenangan ini, timnas Indonesia juga berhasil menduduki posisi 3 klasemen sementara grup D. Selain itu, peluang untuk lolos ke babak 16 besar juga terbuka untuk timnas Indonesia. Hingga saat ini, timnas Indonesia memegang status sebagai peringkat ketiga terbaik Piala Asia 2023 di urutan pertama. Skuad Garuda meraih 3 poin, sementara rival-rival lainnya, yaitu Syria peringkat kedua, Tajikistan ketiga dan Palestina keempat baru mengumpulkan 1 poin dari 2 pertandingan. Kami kabar baik, menyampaikan kabar baik untuk masyarakat Indonesia.